The bodies of 11 climbers have been recovered after a volcanic eruption in Indonesia. Mount Merapi, one of Indonesia's 127 active volcanoes, spewed ash as high as 3 kilometers into the air on Sunday. 3 people were rescued on Monday, and the search for 12 others has been suspended due to a small eruption. There were 75 hikers in the area at the time of the eruption. Now, authorities have imposed the second highest alert level and prohibited residents from going within 3 kilometers of the crater. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan sebagian di 2 rumah sakit, yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Mach Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Jadi total temuan hari ini sampai pukul 07.10, yaitu berjumlah 14 orang. Dan yang perlu dicari menjadi 12 orang. Yang ditunggu anak. Anak kakak yang nomor 2. Namanya Muhammad Teguh Amanda. Jadi anakku kuliah di Unan. Jadi berangkatnya hari Sabtu. Jadi mendakinya jadi lambik turun kayaknya. Terjebak lumpur alun ketemu sampai sekarang.